Syukur Alhamdulillah, hari ini adalah hari ulang tahun ke-9 penubuhan Yayasan Warisan Ummah Ikhlas yang kami tubuhkan untuk memulakan sebuah gerakan untuk mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah dengan harapan seluruh umat Islam di dunia ini dapat membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Supaya wujud sebuah ekosistem di mana pelaksanaan nilai-nilai Al-Quran itu menjadi operating system umat Islam di seluruh dunia. Saya dengan ini ingin mengambil peluang ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua mereka-mereka yang telah terlibat dalam gerakan ini. Terutama penggerak-penggerak rumah ngaji di seluruh dunia, kepada sahabat-sahabat Al-Quran, kepada sukarelawan dan yang paling istimewa adalah kepada tim Yayasan Warisan Ummah Ikhlas sendiri. Terima kasih diucapkan. Sujud yang penuh pengharapan padanya.